Rasa saya balik lagi keputusannya dari kami. Semua media itu sudah berlangsung dengan apa mencoba menjalankan dengan sebaik-baiknya dan tadi bahwa mestinya ini diberikan kesempatan pada semua media dan MNC mendapatkan gantian kan salah satu daripada penyelenggara untuk debat itu. Jadi untuk itu saya rasa balik lagi keputusan dari KPU. Cuma saya mengatakan itu kan nanti ditonton itu kan langsung adalah apa yang ada di sana. Dan tidak ada apapun yang di istilahnya kreativitas apapun. Kita bisa lihat dari debat-debat sebelumnya, ini adalah bagian daripada pelaksanaannya aja, penyelenggaraannya. Dan di situ KPU ada di situ, Bawaslu ada di situ, semuanya ada di situ. Jadi saya rasa kita kembalikan pada KPU, dan kami percaya KPU bisa memutuskan yang terbaik untuk yang namanya pemilu kita ini. Terima kasih. Saya nggak melihatnya begitu bahwa balik-balik lagi tadi bahwa semua media ini kan dimiliki. Akhirnya ada ujungnya juga siapa pemiliknya. Dan setiap pemilik daripada media itu punya hak sendiri terhadap hak politiknya. Nah itu saya rasa dikembalikan pada setiap pengusaha yang ada. Nah balik-balik lagi ini adalah KPU, kami percaya KPU akan memutuskan yang terbaik. Dan mestinya fairness ada, keadilan untuk semua media. Saya bisa melakukan dan ini kan hanya suatu live event yang bisa ditonton, dilihat oleh semuanya. Ya, terima kasih. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.